akan melihat ini sudah progres, sudah berapa persen kalau dia? Ini kalau kita hitung sementara ini sekitar 56%. 56% ya. Dengan pacu untuk ya waktu. Ini kan November. Memang waktu sudah sangat sempit. Siap. Tetapi kita punya rencana kerja dalam waktu sisa ini. Siap. Kita akan bagi beberapa shift kerja, shift siang dengan shift malam. Lembur ya? Lembur. Soalnya kita merencanakan lembur dan mudah-mudahan sesuai metode yang kita sudah buat dan rencanakan. Siap. Itu ada percepatan pekerjaan. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ini bro, terus dibangun. Ini. Kontraktur. Aman ini kacamata. Aman. Ini Paromen, salam Paromen. Siapa ini? Dengan siapa? Dengan kabar ya. Hah? Siapa kabar ya? Kalau ini? Siapa Ahmad. Oh. Kalau yang ini? Aman. 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 Ini siswa juga lagi pantau proyek ya. Aman. Aman Basri. Jadi semangat Bas. Semangat. Terus dipacu ya. Ini juga ya. Bang Jago bersama pihak kontraktor juga. Ini Pak Haji Roni. Ya. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Pak Haji, gimana kabar ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, jadi gini Pak Haji. Ini kan melihat ini sudah progres. Sudah berapa persen kalau dia? Ini kalau kita hitung sementara ini sekitar 56% ya. Dengan pacu untuk ya waktu. Ini kan November. Memang waktu sudah sangat sempit. Siap. Tetapi kita punya rencana kerja dalam waktu sisa ini. Siap. Kita akan bagi beberapa shift kerja, shift siang dan shift malam. Lembur ya? Lembur. Soalnya kita menunjukkan lembur. Dan kemudian kita sudah buat yang terkaitkan. Siap. Itu ada percepatan pekerjaan. Iya. Nanti dalam pelaksanaan nanti kita akan bagi mesin dan pompa. Tapi dengan waktu ini tetap semangat. Kita tetap optimis. Mudah-mudahan ada kalau setiap lampu atau kontrak tanggal 29 Oktober. Mungkin yang melampaui hanya sisa finishing saja. Finishing aja ya. Bahkan seperti itu dan mudah-mudahan tidak terganggu oleh cuaca juga. Ya, karena cuaca cukup mempengaruhi waktu kerja kita. Ya. Itulah rencana kita dalam pekerjaan penyelesaian pompa banjir. Kanal ya. Ini bukan kanal, pompa banjir ya. Ini pompa banjir yang ada di Kota Gorontalo. Jadi makasih nih Ji ya. Iya, terima kasih Pak Jago. Oke. Sudah meliput kami. Siap. Kami semangat. Alright. Cepat menyelesaikan pekerjaan ya. Ini
dalam waktu dekat akan selesai, dan persoalan banjir yang ada di Kota Gorontalo itu akan teratasi dengan dibangunnya rumah pompa ya. Ini yang ada di Kota Gorontalo. Ini juga merupakan ya proyek Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo yang dalam hal ini Kepala Dinas Pak Handoyo Sugiarto bersama kabidnya Bang Rom, telah Bang Jago pantau ya suasana proyek ya. Maka Bang Jago pin air. Sama Bang Jago, bangun fakta, jangan putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.